Saudara, sebuah minibus berpenumpang enam orang menabrak truk bermuatan pasir di Jalan Sogan Wates, Kulon Progo, pada Kamis dini hari. Salah satu penumpang tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan. Petugas Basarnas dan sejumlah relawan ini berjibaku mengeluarkan salah satu penumpang yang terjepit di kabin usai minibus, yang ditumpanginya menghantam truk bermuatan pasir. Namun korban ditemukan sudah dalam kondisi tewas akibat luka parah yang diritanya. Kecelakaan berawal saat minibus berisi enam orang ini melaju dalam kondisi jalan yang gelap. Pengemudi tidak melihat kendaraan truk pasir yang melaju dari arah bersamaan hingga kecelakaan terjadi. Sopir dan para penumpang yang terluka berhasil dibawa ke RSU Dewates untuk perawatan.